Halo pencari wawasan. Liverpool sukses menumbangkan Villarreal dengan skor 2-0 dalam partai leg pertama semifinal Liga Champions 2021-2022 yang digelar di Alvean pada hari Kamis tanggal 28 bulan 4 2022. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Liverpool memastikan kemenangan berkat 2 gol dan rentan waktu 2 menit di babak kedua, masing-masing dari bunuh diri Vervaes Estupinan dan suntikan Sadio Mane. Seperti apakah jalannya pertandingan itu? Yuk kita bahas. Namun sebelum lanjut, mari berteman dengan kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian, agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita bola lainnya dari kami yang tentunya memberikan wawasan baru bagi kita semua. Kalian setuju? Tekan tombol subscribe. Pada babak pertama, Liverpool mencoba langsung tampil agresif sejak menit pertama. Peluang pun didapatkan tuan rumah lewat sundulan Mohamed Salah, namun belum membuahkan hasil. Setelah itu giliran Sadio Mane yang peroleh 2 peluang beruntun untuk membuka keunggulan Liverpool, namun ia masih gagal mencetak gol. Rapatnya barisan pertahanan Villarreal membuat para pemain Liverpool kesulitan untuk menembusnya. The Red pun dibuat cukup frustasi akan situasi ini. Peluang terbaik Liverpool di babak pertama dapat oleh Thiago Alcantara pada menit ke-42. Sayangnya tembakan keras yang dilesatkan dari jarak jauh masih menerpa tiang gawang. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Liverpool meneruskan dominasi permainan mereka. Sayang, gol Fabinho dianulir karena sebelum Virgil van Dijk sudah lebih dahulu offset. Liverpool akhirnya berhasil mencetak kebuntuan pada menit ke-53. Sebuah crossing Jordan Henderson seiring berbelok setelah mengenai kaki Vervaes Estupinan dan membuat Geromino Rulli mati langkah. Bola pun masuk menjadi gol. Gol ini seakan mengingat semangat juang Liverpool. Hanya 2 menit berselang, Mane menggandakan keunggulan timnya setelah meneruskan asis berlian Salah. Liverpool memperoleh beberapa peluang untuk menambah keunggulan, salah satunya lewat aksi Andre Robertson. Namun golnya dianulir karena sudah lebih dahulu berdiri dalam posisi offset. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa pertandingan. Skor 2-0 untuk kemenangan Liverpool pun menjadi hasil akhir laga ini. Itulah pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru kepada sama. Kalian setuju? Tekan tombol subscribe. Terima kasih, Motor Sekelangkong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola, salam olahraga.